Selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, seperti saya janjikan di video-video saya sebelumnya, saya akan mereview power yang driver power baru lagi ya, yakni Fuso Taco. Jadi PCB-nya seperti ini ya, Fuso Taco cap macan. Nah, seperti ini PCB-nya. Dan setelah saya rakit, saya tes. Nah, kebetulan ini sedang saya tes ya, sudah saya tes. Nah, akan kita nyalakan lagi dengan menggunakan musik ya. Jadi saya terangkan dulu di sini, driver ini hampir sama dengan MCRD V3 ya, hampir sama. Saya bukan ngomong sama, hampir sama. Tetapi tapi yang Fuso Taco ini saya rasa lebih real low sub-nya ya, sub low. Waduh, itu ulak-walik lor. Jadi lebih real sub atau subwoofer-nya. Jadi untuk mid-nya apalagi high-nya ya. Jadi kecil sekali untuk high-nya. Untuk mid juga kecil dan lebih condong ke sub-nya. Subwoofer-nya. Oke lor, langsung aja akan saya tes menggunakan lagu ya. Seperti biasa, saya menggunakan lagu DJ ya. DJ punya Mas Bri, oh, Bondan Bulet, dari channel Bondan Bulet. Oke lor, akan saya nyalakan ya. Nanti untuk penilaian suaranya silakan menggunakan headset biar terdengar lebih real ya. Mungkin kalau secara HP ini rekamannya kurang begitu bagus low-nya, tapi coba nanti pakai headset didengarkan. Oke, langsung aja saya nyalakan. Nah, di situ ada suara kipas, kencang sekali kipasnya ya. Oke, langsung kita play. Oh, lupa saya mengecilkan. Nah, oke, langsung kita saya besarkan ya. Thank you.
Oke, ini saya jelaskan, saya hanya menggunakan 5 ampere ya, 5 ampere murni dengan menggunakan Toshiba 2 set. Cuman 2 set hanya untuk mencoba. Untuk selanjutnya untuk aplikasinya terserah Anda, disesuaikan dengan trafonya atau PSU-nya ya. Saya jamin lur, untuk yang suka low sub ya, yang suka low sub, nah ini memang ini yang maksudnya lebih condong ke low sub-nya ya. Jadi seperti ini PCB-nya lur, boleh dicoba, silakan. Untuk pembelian di online ya, saya nggak jual, saya cuman perakit, saya penghobi. Jadi saya cuman ngasih tahu aja. Untuk tokonya cari sendiri di online, diketik aja PCB Fusotaco, nanti akan keluar lur ya. Jadi saya tidak promosi, saya cuman rekomendasi aja lur. Oke, saya besarkan lagi musiknya lur. Seperti biasa saya mencobanya di dalam ruangan, di dalam rumah, jadi kalau saya besarkan suara plafonnya brok-brok ya lur ya. Nah, ada suara getaran kaca juga ya, karena ada kaca. Untuk DCO bisa kita lihat di situ, dia di situ ya nilainya DCO-nya. Oke lor, itu tadi tes dari suara driver Fusotaco cap macan. Nah, ini saya matikan dulu ya lor, mengganggu suara kipasnya. Oke, jadi seperti saya katakan, ini saya baru tahu, maksudnya saya baru ngerakit ya kemarin berbarengan dengan MCRD V3, lalu untuk NKRI bootstrap ya saya juga merakit, ada tiga, yang satu NKRI yang biasa. Untuk NKRI belum saya tes karena masih ada kendala ya, kemarin DCO tinggi sekali dan belum bisa saya tes atau saya upload videonya. Oke lor, saya kira cukup sekian dulu, saya ucapkan selamat berpuasa dan menunggu untuk waktu buka puasa ya. Oke lor, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tetap semangat, Lur.